Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dama ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan irodah dan inayah Allah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi dengan wasilah takmirul masajid, memakmurkan masjid, yang mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita upayakan, kita usahakan, Allah senantiasa memberikan kemudahan serta keyakinan yang kuat dalam melaksanakan berbagai macam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan tayamum, bagian pertama, setelah kita menyelesaikan tadarus bab wudu beserta masalah-masalahnya. Ini bab tayamum bagian pertama, yang menjadi landasan dalilnya itu surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum mardo au ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Di ayat ini diterangkan wa in kuntum mardo, sakit yang seperti apa sehingga seseorang itu diperbolehkan tayamum. Sakit yang sekiranya kalau ia berwudu atau kena air, maka sakitnya itu bertambah dan tidak mengurangi sakitnya. Kalau sakitnya itu sakit perut, itu tidak ada hubungan dengan tayamum. Sakit perut, nyeri beteng, tayamum. Kalau seseorang kena diare, mencret, sholat, males wudu, boleh tayamum? Diare, nyeri beteng. Jadi sakit yang sekiranya dengan sakit itu, kalau ia kena air, maka sakitnya bertambah. Nah, tetapi masih bisa diupayakan, diikhtiarkan dengan menggunakan air hangat. Itu kan bisa, ya kan? Jadi sakit yang seperti apa yang sekiranya orang itu boleh melakukan tayamum, sedangkan pada saat ini orang sudah banyak berkembang di dalam berpikir untuk tetap wudu dalam melaksanakan sholat. Jadi tekuat kucitiis naher cai, kemudian wudu dengan air hangat, itu kan? Dan tidak boleh berwudu dengan air panas yang mendidih, tidak boleh. Temenang, tekengeng bunyi, kucai nunga golak mah tekengeng.
yang boleh itu dengan air hangat. Gitu. Nanti kalau dengan air yang mendidih, wala tulku aydiyakum ila tahluka. Janganlah kalian memasukkan diri kalian dalam kebinasaan, yaitu mandi wudu dengan air mendidih sarua jeung nyiksa, membunuh. Jadi sebenarnya masih bisa berwudu bagi mereka yang kena sakit demam, panas tiris, gitu, migrain, itu dengan menggunakan air hangat. Ya. Ini menunjukkan bahwa tayamum itu jalan terakhir. Lantaran sekarang kita sudah bisa melakukan satu amalan yang tetap ingin menggunakan air di dalam memenuhi rukun dan syarat sholat, yaitu berwudu. Adapun nanti satu saat di rumah tidak ada siapa-siapa, kita tidak bisa bangun, maka untuk apa namanya? Nah, ngercai teh bahasa Indonesia no? Memasak air. Memasak air tidak bisa, dah harus jalan dulu ke dapur, menyalakan gas. Maka itu jalan satu-satunya sholat itu dengan cara toharonya bertayamum. Itu jalan terakhir. Kalau sudah tidak bisa memasak air untuk keperluan sendiri lantaran tidak ada siapa-siapa di rumah, maka tayamum boleh dilakukan. Fatayamamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang bersih. Debu yang mana? Debu yang menempel di setiap benda, termasuk di pakaian kita pun ada debu, cuman debunya tidak terlihat. Konon dahulu orang tua kita itu ada yang berpikir tetap memakai debu sehingga debu dipasak. Dinon? Disangrai ke wudu ku eta. Jadi belum terpikir ke arah yang lebih simpel, bukan debu yang itu yang harus dipasak, tetapi debu yang setiap benda yang ada di sekitar kita, termasuk baju kita pun mengandung debu. Ini menunjukkan bahwa di dalam menunaikan ibadah, Allah tidak hendak mempersulit hamba-Nya. Yuridukumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Masalahnya ada di kita. Yang suka mempersulit itu justru di kita. Allah sudah begitu, berbagai macam metode sudah Allah tunjukkan bagaimana untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun. Sholli qa'iman, salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati, jika satu saat tidak mampu dengan cara berdiri salat itu, fa qa'idan, duduk. Jika satu waktu fa illam tastati, duduk pun sudah tidak bisa, pala janbit, maka bisa melakukan sholat sambil dalam keadaan berbaring, bukan dalam keadaan tidur. Ai piraku ker perem sholat ngimpi tetap. Jadi pala janbin bisa dilakukan dengan cara berbaring. Jadi berbagai macam apa-apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, Allah sudah menunjukkan jalan keluar apa yang mesti dilakukan oleh setiap hambanya. Nah, tinggal kembali kepada kita. Itu kan. Kalau kitanya mau tetap beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah tunjukkan, maka jalan itu ada.
Tapi kalau orangnya tidak mau beribadah kepada Allah, apapun yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya untuk melakukan ibadah, sulit ya orang. Sama seperti dengan apa yang disebut dengan hidayah. Itu sudah, semua sudah terbuka pintu hidayah itu. Tinggal dalam diri orang itu. Masjid sudah ada, pengajian sudah ada, mukena sudah ada, sarung sudah ada. Semua sarana prasarana untuk mewujudkan ibadah itu sudah ada. Tapi kalau orangnya belum dibukakan dalam melaksanakan ibadah, apapun tidak akan dilakukan. Nah, perkara-perkara ini pun menunjukkan bahwa kembali kepada orang itu. Kalau orang itu mempersulit diri di dalam mewujudkan ibadah apapun, ia akan sulit juga ia menempuhnya. Tetapi kalau orang itu sudah ditunjuki dengan berbagai macam cara, baik dari Allah dan Rasulnya, kemudian orang itu mau melakukan dengan apa yang Allah tawarkan, maka Allah akan membukakan jalan. Itu kan? Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan mudahkan bagi orang itu menemukan jalan-jalan untuk sampai kepada ketakwaan. Kataan ada di dalam dirinya, ada kemauan untuk berubah, untuk menuju kepada nilai-nilai ketakwaan. Walaupun sudah ada sarana prasarana, kemudian keringanan dari Allah dan Rasulnya sudah ada, tapi orangnya tidak mau untuk melakukan, ya jangan diharapkan. Sulit bagi orang seperti itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa satu saat seseorang dihadapkan pada satu keadaan, baik sedang sakit, baik dalam perjalanan, yang di dalam perjalanan orang itu tidak mendapatkan air sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sholat, maka Allah membukakan jalan lain, yaitu fatayammamu shaidan thayyiban. Tidak sulit. Nah, di kebanyakan di antara kita yang masih belum paham akan rukhsah dari Allah ini kan, masih banyak yang melakukan seperti dalam perjalanan ia tetap mesti wudu menemukan air, tidak mau tayamum. Pertama, yang kedua ia tetap sholatnya tam sempurna, tidak kembali ke asal, yaitu dua rakaat qasar. Kekeweh hayang opat. Nah, hanya yang ia lakukan ketika ibadah haji saja. Di luar itu, mereka tetap melaksanakan sholatnya tam. Duhur opat, asar opat, isya empat. Mereka beralasan masih di dalam negeri sendiri. Tapi kalau sudah di luar negeri, baru. Nah, ini kan sebenarnya sudah mempersulit diri. Quran sendiri sudah menunjukkan bahwa apabila di antara kalian melaksanakan perjalanan atau dalam satu keadaan yang mencekam, antak suruh sholat, maka sholat itu bisa dikosor. Awal muasal disyariatkan sholat qasar itu dalam keadaan genting. Jadi dalam peperangan, dalam bencana, dalam apapun yang merasa genting, asa muasanya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat di qasar itu lantaran keadaan genting saja, atau boleh dilakukan dalam keadaan sudah aman? Maka Nabi mengatakan, sudah aman
kalian dalam keadaan safar, maka antak suruh sholat, sholat bisa dikosor. Nah, masih ada di antara kita yang masih melakukan kekewe asate. Ini ya, asate naonnya, temerehan HTT, tapi ragunya urang teh kan ka Pangandaran teh ulin. Ulin ka Pangandaran teh. Ka Pangandaran ka laut eureun. Laut eureun teh di mana? Pamengpeuk. Laut eureun Pelabuhan Ratu. Piraku cenah salat. Ah, asa keukeuh we opat. Ia tidak melihat bahwa dia sudah keluar rumah dengan niat piknik safar. Perjalanan kekewe opat. Akhirnya ketika di bis lohor acan, asar acan di bus, mereka kan tidak pernah tahu bahwa bisa sholat di atas kendaraan. Tungtu nama asar, lohor asar mante dan nepi ka imah maghrib, malah isa deh. Inilah kesulitan-kesulitan yang semestinya mereka sendiri yang mengadakan kesulitan itu. Padahal Allah sudah. Nah, hal ini pun masalah tayamum teh kekewe embung. Nah, ada sakumahanya. Berbeda kalau kita sedang safar. Kemudian kita berhenti di satu masjid. Mau sholat duhur dan asar ya, jamaah takdim. Kemudian kita masuk ke kamar mandi yang ada di masjid itu. Setelah buang air kecil atau buang besar, kita wudu. Air ada. Boleh tayamum? Boleh tayamum? Man tadi ke WC heula, ke WC. Ke WC. Membersihkan sisa air kencing dan kotoran itu dengan apa? Dengan air. Otomatis kan wudu meureunnya. Wudu pan. Nah, walaupun boleh tayamum. Boleh kan tayamum? Dan sedang dalam safar itu. Tapi ada air. Lakukan saja wudu. Lantaran cai aya gitu kan. Kalau kasusnya seperti itu. Pakai we cai. Walaupun boleh tayamum. Nah, turun di satu tempat yang tidak di masjid, air tidak ada, kita salat di tempat umum yang tidak ada masjid dan tidak ada tempat berwudu lah. Nah, di situ lakukan tayamum. Bagi kita yang paham dalam melakukan itu tayamum, tapi bagi mereka yang tetap sakumahnya salat teu wudu ku cai mah jadi henteu salatna teh eta. Padahal Al-Qur'an sudah menunjukkan bagaimana cara mewujudkan salat itu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Kemudian caranya, pamsahu biwujuhikum waidikum minhu. Sapulah muka kamu dan tangan kamu itu. Ini caranya. Muka dan tangan. Jadi menepukan kemana saja boleh ke ini. Boleh muka dulu kemudian tangan. Mana yang kita mau? Boleh tangan dulu kemudian muka. Boleh muka dulu kemudian tangan. Berapa kali? Satu kali. Awal tayamum tidak ada bacaan bismillah seperti awal wudu. Setelah tayamum pun tidak ada bacaan doa setelah tayamum, tidak ada. Jadi begitu mudah. Enteng. Sudah. Tah. Mungkin di antara sebagian orang cenah. Asa kumaha nya? Ya kan? Da keukeuh kudu nu ngaranana tauharoh teh.
cai nu jadi alat nate. Sehingga bagi mereka yang belum memahami bagaimana Allah memudahkan mewujudkan salat, asa teu kaci sigana teh. Teu tungtung nama. Dan teu teapan, uruna ge henteu. Kutaya mun ge henteu deh, tungtung nama. Henteu we kabeh. Ya. Nah, jadi kata jadi kagok mun teu henteu di teu kabeh kitu teh. Nah ini. Padahal Al-Qur'an sudah menyebutkan. Itu. Dalam satu kesempatan kita menyolatkan jenazah seseorang. Salat jenazah hukumnya apa? Sunat kan? Ari wuduna? Wajib, walaupun salat jenazah sunat, wuduna mah wajib. Menyolati seorang tokoh, kiai, guru kita dan sebagainya. Lantaran orang berjubel di kamar mandi masjid atau di WC di rumahnya, kita tidak bisa wudu. Boleh tayamum? Wah, gitu. Enteng. Tayamum we. Walaupun di tempat ya di tempat sendiri, di tempat itu, nya di lingkungan kita boleh. Itu. Di nungguan wudu ngantai gitu. Nah, itu. Jadi di dalam Islam itu berbagai macam sudah diberikan jalan keluar. Tinggal kembali kepada diri kita. Ada tidak kemauan untuk melaksanakannya. An Imran bin Husainin qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada satu safar. Nabi itu orang orang mana Nabi? Nabi orang mana Bu? Nabi Muhammad orang mana? Orang Madinah. Asli. Nabi orang Madinah. Asli Mekah. Ketika Nabi umroh ke Mekah, Nabi safar kan, ada orang Madinah, KTP na, geus KTP Madinah, kakak, kartu keluarga, kabeh geus di Madinah. Maka Nabi ketika safar, ketika ke Mekah, Nabi safar, duhur, asar, isya, Nabi rukhsah, melaksanakan di qasar, gitu ta. Pak Haji orang Bandung, asli, nah gitu. Ketika ke sana safar, walaupun orang tua ada, tetapnya safar. Datos jadi orang Bandung. Itu. Nah, perkara-perkara ini tidak dipahami oleh sebagian orang umat Islam. Atau teka harti cina. Kekwe Nabi mah orang Madinah. Tidak asli Madinah, bukan Mekah. Jadi teh kita hese teh dipahami nate. Untuk dibawa ke arah sini, lantaran memang tidak pernah diterangkan oleh guru-gurunya tentang bagaimana dalam melaksanakan ibadah. Kunna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada satu safar. Fasalla binnas, Nabi mengimami orang-orang. Kemanapun Nabi datang, Nabi pasti jadi imam. Kemanapun Nabi mengunjungi satu tempat, Nabi pasti jadi imam. Terkecuali nanti ada beberapa kasus Nabi tidak jadi imam lantaran ketinggalan. Ketinggalan dalam perjalanan. Nanti ada dibahas. Kemudian fasalla binnas, Nabi mengimami orang-orang, faidah huwa bi rajulin mu'tazilin. Kemudian ada seseorang di antara sahabat Nabi yang memisahkan. Artinya tidak sholat, cicing. Setelah Nabi selesai sholat, pakola Nabi mengatakan, ma mana ka antus sholiyah? Apa yang menghalangi kamu? Tidak sholat. Kunaun te sholat. Ya Rasulullah asobatni janabah. Aku junub. Bingung. Kumahanya. Ini belum tahu ya.
cicing sahabat batur salat mana junu bingung kumaha cenanya ah cicing dia tidak berani melakukan sesuatu lantaran ilmu belum ada wala ma'a. Nah ini kerma junub cai eueuh. Salah satu syarat untuk bisa sholat itu kan mandi bagi yang junub itu. Iya junub, air tidak ada. Bingung itu. Nah, qala Nabi mengatakan, alaika bisaid fa innahu yakfika. Gunakanlah debu. Karena itu cukup buat kamu. Sok aya nama kan itu. Tayamum we. Sahabat ini sedang junub, air tidak ada, kata Nabi tayamum. Beres tayamum sok salat. Nah, bagaimana kalau teralami oleh kita? Asal kumaha nya? Junub. Cai teu aya, tayamum sok salatna asa kumaha teh. Tapi begitulah. Teu mawa salin, makaning keur namu. Keur namu teu mawa salin, ngimpi. Duh, ka tuan rumah teh. Aduh punten cenah teu ngocor ledeng teh. Alah kumaha tina salat subuh? Ah, tayamum we. Bagaimanapun juga tetap kita tidak bisa mengingkari mandi itu lebih menenteramkan kan ya, walaupun tayamum solusinya ya. Tayamum nyage asa teu merean gitu. Junub bari ku tayamum gitu. Nah. Oleh karena itu hanya Islamlah yang mengajarkan mandi itu ibadah. Agama yang lain mandi itu bukan ibadah, tetapi betul-betul kesehatan saja. Agama yang lain tidak ada hubungan dengan ibadah agama lain. Hanya Islam yang satu-satunya agama bahwa mandi itu ibadah. Kemudian nanti berkembang. Kalau sudah mandi mau sholat, wudu lagi jangan, nah itu nanti. Dengan cara inilah baru orang bisa melakukan ibadah kepada Allah. Nah. Nabi mengatakan kepada sahabat itu, alaika alaika bisaid fa innahu yakfika. Gunakanlah debu karena itu cukup buat kamu. Maka sahabat itu bertayamum kemudian sholat. Yang kemudian an Jabirin qala, dari Jabir ia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Kami keluar dalam satu safar, kemudian salah seorang di antara kami ada yang terkena batu sehingga luka di kepalanya. Summa talama, lalu orang yang kena batu itu ngimpi. Aduh kudu mandi, jaba getih di dieu nasirah, jaba kudu mandi, bingung pan. Pasala ashabahu, kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna rukhsatan fi tayamum, meunang teu urang tayamum junub. Nah teman-temannya, mereka kemudian menjawab, dan ningali ente jajag nyage katinggang ku batu, ah jajag bisa kene mandi mah mandi we. Manajidu laka rukhsatan wa anta takdiru alal ma, kami tidak mendapatkan satu keringanan buat anda, kan bisa mandi bira ge sakitu bohak mah cenah kitu baturanna teh, ah sakitu mah moal mata. Soke mandi. Pagtasala, kemudian ia mengikuti saran teman-temannya, ia mandi. Lantaran dengan mandinya itu
darah tidak berhenti keluar dari kepalanya, pamata sehingga ia kehabisan darah dan ia meninggal. Palama qadimna ala Rasulillah SAW uhbiro bidalika, kemudian disampaikan kepada Nabi kejadian itu. Nabi menjawab, qataluhu qatalahumullah, kalian sudah membunuhnya dan Allah akan membunuh kalian. Talawara ngajawab teh kudu make ilmu. Susah banget carekan ku Nabi. Qatalahumullah, qataluhu, kalian sudah membunuhnya dan Allah akan membunuh kalian dengan jawaban itu. Ala sa'alu idlam ya'lam. Nah, teritanyakeun heula ka kaula atuh jeung ngajawab wanian. Pan kaula teh aya di riungan eta teh. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fa inna ma sifaul ayyi su'al. Obatnya kebodohan itu yaitu dengan bertanya. Tanyakeun heula, memeh ngajawab teh. Inna ma yakfihi an yatayamama wa yasira au yasiba ala jurihi summa yamsa alaihi fayaghsila sa'ira jasadihi. Pada cukup bagi dia itu dengan tayamum menutupi lukanya, kemudian ia bisa mencucurkan air secukupnya kepada badannya, tidak perlu dibasahi semua. Ya, sudah kejadian. Tapi intinya di hadis ini menunjukkan bahwa ini anjuran dari Rasulullah SAW, belajarlah. Dengan belajar kita mendapatkan ilmu yang meyakinkan ibadah kita. Yang berkembang sekarang masih ada orang-orang semangat dalam beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Semangat nama alus. Ngan ilmu na. Sampai kan ada ya. Duh cenah kumah ieu teh da ieu doi pia hasan ieu maudu ieu sahih lieurnya cenah penting mah geus aya mah kasimpulan mah doib-doib ge hadis lakukeun ya dan nyieun mah hese sampai kesimpulan seperti itu kan orang itu tidak membukakan pikirannya untuk menerima ilmu yang lain. Bakat kuna namina teh nya ya hese diajar hadis teh. Cek iya hadis sohi, iya hasan, iya doib, iya munkoti, iya tungtung nama tuh liar sinai baik doib doib ga hadis dan nyin mati bisa, justru orang nyin lebih bisa. Kita bikin hadis itu lebih bisa, tentunya hadis yang bukan sohi ya, dah hadisnya kan pembicaraan, perkataan, omongan yang orang lain bisa, tanpa nabi pun kita bisa hadis mah, perkataan mah. Oleh karena itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, untuk hadis dhaif bahkan lebih dari dhaif kita bisa. Tapi untuk hadis sahih, maaf, hanya Nabi yang bisa mengatakan itu. Di luar Nabi, nah. Iya. Yang terakhir, An Amr ibn al-As, dari Amr bin As qala, ia mengatakan ihtalam tu fi lailatin baridatin sadidatin. Tak iya nuboga ilmu mah. Nuboga ilmu. Aku pernah ihtilam pada satu malam yang sangat dingin. Tiris, ngimpi. Waduh. Belum terpikirkan kan dulu mah. Naheur cai enca. Kalau menurut para ulama dan para ahli yang cukup merasakan bagaimana dinginnya di Mekah dan di Madinah, itu kalau sedang musim dingin itu orang bisa mengeluarkan darah getihan si kulit teh. Kalau dinginnya terlalu sangat di Madinah ataupun di Mekah, betul apanya? Kutisna.
Nah, orang ini, sahabat ini mimpi pada saat musim yang sangat dingin. Kemudian ia mesti sholat subuh. Lantaran ia, duh sieun lamun mandi, sieun maot, sieun cilaka, ah tungtung nama, ia tayamum. Kemudian ada beberapa orang yang melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah si anu cenah junub tapi teu mandi, padahal bisa mandi tapi teu mandi. Ya Rasulullah, ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kamu lakukan itu? Ya Rasulullah, aku teringat ayat dari Al-Qur'an. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Jangan kalian membunuh dirimu sendiri, tah. Abdi teh sieun cilaka daripada maut, geus tayamum. Ahli ilmu di dalam berijtihad bisa melakukan sesuatu yang kita tidak bisa paham, kecuali orang itu yang bisa memahami. Eta ahli ilmu mah. Ada beberapa perkara yang orang awam tidak bisa memahami, ahli ilmu mah bisa. Yang ia lakukan dengan dalil. Gegeranya ada orang masuk masjid. Orang ahli ilmu itu tahu masuk masjid kalau yang pada saat ia waktu masuk masjid ia kena kepada tiga larangan sholat, tiga waktu yang dilarang sholat. Satu, ketika terbit matahari. Kedua, ketika matahari sedang panas-panasnya. Dan ketiga, ketika matahari terbenam. Ia masuk masjid jam 5:30. Lantaran ia ijtihadnya, lantaran kehati-hatiannya, kalau ia sholat tahiyatul masjid pas matahari sedang terbenam, itu diharamkan sholatnya. Maka ia tidak sholat tahiyatul masjid. Itu lebih baik, ahli ilmu. Tapi bagi orang awam kan tidak tahu sholat iraha. Dan lantaran ia tidak tahu ada tiga waktu yang dilarang. Ahli ilmu mah kajen diuk we. Nah, cenah ustad, teu sholat tahiyatul masjid. Saya khawatir waktu ini sedang matahari sedang terbenam. Itu lebih baik. Tahiyatul masjid hukumnya sunat. Sedangkan tiga waktu yang dilarang, nah, ahli ilmu bisa seperti itu. Nah, itu. Dan kita pun nanti akan mengalami satu keadaan yang di situ kita dihadapkan. Itu tahiyatul masjid toh, sedangkan, nah gitu. Lebih baik tidak. Nah, gitu. Nah, hadirin iwatu iman yang Allah muliakan, ini bagian pertama tayamum. Insya Allah kita akan lanjutkan bagian kedua. Tayamum hanya dua edisi, dua bagian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.